berdoa, Pak Labainya mana? Yang mana Pak Labainya? Hah? Yang mana Pak Labai? Ah, Pak Labai. Lah kak salat itu kan berdoa kan? Di situ berdoa enggak? Lah kak salat weh. Ada yang enggak mau agi berdoa lah kak salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Macam nak ayam. Orang yang enggak mau berdoa lah kak salat ya sombong. Orang yang sombong. Ah, tapi usah juga nak disalahkan. Mungkin dia berdoa seorang. Doanya lain dengan imam. Tanya dia, kau ngapain betang daan mau nak berdoa? Lain doa aku dengan imamnya ya Pak Ustaz. Ngapain dia? Dia minta hujan, aku daan suke. Yo ngapain tang daan suke? Oh dia nanam sawit, aku nanam gatah. Mana aku nak nangkal, kata dia. Aku juga nah, yang kau tu ngapain tang daan mau nak berdoa? Malas aku nak berdoa Pak Ustaz. Ya pede, doa yang lama aja belum Allah kabulkan, itu dah minta lagi. Disamekannya Pak, minta dengan Allah dengan minta dengan orang. Kalau kita minta dengan Allah, makin karab kita minta, makin suke Allah. Lain dengan minta dengan orang. Minta dengan orang, makin karab kita minta, makin ngerigitan. Inyan ke bu? Usah nak yang mahal-mahal lah. Daun pisang aja be. Bu, minta daun pisang ni. Oh, hamil be. Hari pertama masih bagus mukanya. Hari kedua, bu, minta lagi daun pisang ni. Hamil. Berubah mukanya. Hari ketiga, bu, minta lagi daun pisang ni. Hamil. Hari keempat, bu, minta agik daun pisang ini. Kau tabang ya batangnya ya. Kau pancung aja ya. Ia minta dengan orang. Tapi kalau minta dengan Allah, makin karab kita minta, makin suke Allah. Dengan syarat berdoanya serius. Ada orang berdoa daan serius, Pak. Yang daan mau ngangkat tangan. Ayah dia daan serius berdoanya. Berdoanya malas, nak amin pun malas. Imam dah nyaring-nyaring berdoa, dia cuma amin gaya api payahnya. Malas sih. Gimana Nabi berdoa? Tiga macam tangan Nabi. Nih Nabi berdoa, perhatikan tangannya tiga macam. Pertama telantang. Ah, depan badan. Yang kedua depan muka. Yang ketiga diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Ah. Sampai kata sahabat Nabi, kami melihat ketiak Nabi putih. Saking tingginya Nabi ngangkat tangan, bajunya ngelorot. Dan beka ancing baju Nabi. Ngelorot ke bawah, kami lihat ketiak Nabi putih, kata sahabat. Luar biasa, Masya Allah. Beda kita dengan Nabi, Pak. Nabi saking putihnya, ketiaknya pun putih. Ibu. Muka putih, ketiak hitam. Ada rumputnya aja. Rumput hitam. Jadi Nabi berdoa tangannya telantang, depan muka, angkat tinggi-tinggi. Gitu. Pak Ustaz kami di Masjid Al-Falah. Sian ketiga-tiganya. Telantang, sian, depan muka, sian, angkat tinggi-tinggi, sian juga. Di mana tangannya? Di pelatut. Munadi orang berdoa, tangannya ditaruhnya di pelatut, ia artinya terserahlah ya Allah, kau nak kabul-kabulkan. Indak pun ndak napi-api. Ia doa orang pemalas. Makinnya doa Allah kabulkan bareng jak malas. Siapa yang suka dengan orang malas? Malas jarih. Nabi berdoa diangkatnya tangannya tinggi-tinggi waktu minta hujan. Agisna, agisna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Langsung hujan turun. Tapi usah dulu. Kan nak balik tuh kala. Iya contoh tadi, ya contoh. Nah, jadi Pak seriuslah berdoa. Apa hubungannya dengan solawat Pak Ustadz? Berdoa
kalau daan disabut solawat di dalamnya, doanya daan nyampai ke langit. Karena solawatnya password. Berdoa harus bahasa Arab kira tipe Ustaz. Naan. Pakai bahasa sekarang pun sah, boleh. Yang wajib bahasa Arab cuma 4 macam, Pak. Bapak pasti hafal. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Dah, ya 4 iki. Sisanya pakai bahasa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tanah depan rumah rasa nak kujual. Panjangnya 20 kali 40 berbatasan dengan pengurus masjid. Masih boleh nawar ya, ya Allah. Sampai dah gaji berdoa, ditelinyan. Usah juga nak terlalu umum berdoa, nak jelas permintaannya. Ya Allah, sebenarnya banyak yang nak ku minta, tapi rasanya dan perlulah ku sebutkan sigi-sigi, karena aku yakin kau maha tahu apa yang ku mau. Amin. Kata malaikat, kau minta apa tuh? Sebutkanlah. Nah, cuman kalau berdoanya seorang-seorang ya, usah nak nyaring gila, ngacau kawan. Pagi ibu-ibu di belakang, misalkan nyaring berdoa, ya Allah, lindungilah lakiku yang malar keluar kota, aku takut dia selingkuh, ya Allah. Kata kawannya di samping dengan sapi. Sanyam-sanyam aja, gara-gara kena jok mulutnya. Iya, makin penasaran orang, kau ngapain? Sarungan ge. Nah, jadi Pak, berdoa tuh pakai selawat. Biasakan doa bersama di masjid. Kenapa begitu? Karena kita ndak tahu dari mulut siapa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada anak yatim, mungkin ada anak yang soleh yang malar berbakti kepada orang tuanya. Amin kata dia, karena sumenye kita. Gaye. Makanya imamnya doa bersama dinyaringkan supaya kita senang ngaminkannya. Kadang juga salah imam, Pak, berdoa yang kedengaran ujung-ujungnya. Nah, kita nak ngaminkannya payah. Coba anak-anak kita nih, bapak-bapak semuanya yang hadir tuh, ibu-ibu juga, ada nak yang ngapal surah Al-Fatihah? Ngapal gawe ada enggak? Si An kan otomatis kita hafal Al-Fatihah. Kenapa? Didengar tiap hari. Coba munimam nyaring baca doa, anak-anak kita yang kacik-kacik tuh, weh, lama-lama apal dia, barang didengarnya tiap hari. Tapi mun berdoa yang kedengaran ujung-ujungnya, tolen, Allahumma inna nasaluka maut, ujung-ujungnya nang. Balik dia kacik ke rumahnya, ditanyalah umaknya, nong, gimana tadi doa imam di masjid? Allah saja maut, Allah saja maut. Tanggeye nong doanya, geyelah mak tadi aku dengar di masjid. Nyaringkan.